Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Pak Bagus Wicaksono, guru pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 10 semua kompetensi keahlian. Materi pembelajaran kita pada hari ini masih sama, yaitu teks laporan hasil observasi. Kompetensi dasar yang harus dicapai: mengkonstruksi teks laporan hasil observasi berkaitan dengan bidang pekerjaan dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan baik lisan maupun tulis. Tujuan pembelajaran kita yaitu siswa mampu menyusun teks laporan hasil observasi. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, berikut merupakan guru pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 10. Yang pertama ada Bapak Muhkomari, mengampu kelas 10 1, 2, 3, dan 4. Yang kedua, Bapak Muh Ihwanuddin, pengampu kelas 10 5, 6, dan 7. Yang ketiga, Ibu Eni Handayani, pengampu kelas 10 8, 9, dan 10. Yang keempat, Pak Bagus Wicaksono, pengampu kelas 10, 11, 12, dan 13. Dan yang terakhir, Ibu Sri Rahayu, pengampu kelas 10, 14, 15, dan 16. Bahwa teks laporan hasil observasi adalah teks laporan hasil pengamatan berupa karangan yang memaparkan suatu fenomena atau kejadian berdasarkan hasil pengamatan. Teks laporan juga disebut dengan teks klasifikasi karena teks tersebut memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Teks laporan hasil observasi dibuat berdasarkan fakta yang ada atau fakta yang ditemukan, tidak berdasarkan opini dari penulis. Untuk struktur teks laporan hasil observasi, meliputi yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi, yang kedua, deskripsi bagian, dan yang ketiga, deskripsi manfaat. Pernyataan umum atau klasifikasi adalah bagian yang berada pada paling awal teks laporan hasil observasi yang menjelaskan mengenai objek yang telah diamati. Selain itu, dibahas juga mengenai penggolongan atau klasifikasi terhadap objek antara persamaan dan perbedaan sehingga dapat dibedakan mengenai penggolongan antara satu dengan yang lainnya. Pada bagian ini bisa disebut dengan pengantar atau pembukaan mengenai objek yang diteliti atau hendak dilaporkan, seperti benda, tumbuhan, lingkungan, organisme, hewan, fenomena sosial, fenomena alam, dan lain sebagainya. Yang kedua, deskripsi bagian. Pada bagian ini berisi penjelasan secara rinci mengenai informasi yang akan disampaikan berdasarkan hasil pengamatan. Definisi bagian menjadi inti dari laporan hasil observasi yang menjelaskan mengenai ide-ide pokok pada setiap paragrafnya. Dijelaskan juga tentang metode pengamatan, kendala saat observasi, hingga apa yang dihasilkan dari observasi tersebut. Isi yang disajikan dalam bentuk deskripsi bagian harus sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada opini yang disampaikan dari penulis. Akan diuraikan klasifikasi atau penggolongan secara runtut dan kelas yang besar hingga menjadi kelas yang kecil atau subkelas. Misalnya penggolongan diikuti rincian dari aspek perilaku, genetik, lingkungan, fungsi, peran, fisik, dan kepribadiannya.
Dan yang terakhir, deskripsi manfaat. Pada bagian ini menjelaskan manfaat yang diperoleh dari objek yang dilaporkan. Apa saja manfaat dan kegunaan objek yang dituliskan secara menyeluruh, baik manfaat secara langsung atau tidak langsung. Melengkapi gagasan pokok dengan gagasan penjelas. Gagasan pokok atau gagasan utama adalah gagasan yang dibahas dan menjadi inti dasar pengembangan sebuah paragraf, yang mana letak gagasan ini bisa terdapat di akhir bacaan atau induktif, di awal bacaan atau deduktif, dan gabungan dari keduanya. Kemudian gagasan penjelas. Gagasan penjelas adalah gagasan yang berfungsi menjelaskan gagasan utama yang pada umumnya dinyatakan lebih dari satu kalimat. Adapun kalimat-kalimat yang mengandung gagasan penjelas disebut dengan kalimat penjelas. Kalimat penjelas ini berisikan contoh-contoh, uraian-uraian kecil, dan kutipan-kutipan atau ilustrasi. Pada materi sebelumnya, kamu sudah belajar memahami isi teks laporan hasil observasi. Jika kamu sudah memahaminya, marilah lanjutkan dengan menyajikan gagasan ke dalam laporan hasil observasi. Sebagaimana yang sudah kalian pahami sebelumnya, bahwa pada setiap paragraf terdapat gagasan pokok yang menyusunnya. Jadi, mengembangkan teks dimulai dengan menuliskan gagasan-gagasan pokok terlebih dahulu. Setiap gagasan pokok dikembangkan menjadi satu paragraf. Perhatikan contoh berikut ini. Gagasan pokoknya, merpati sering disamakan dengan dara karena termasuk dalam famili yang sama. Dan bisa dilihat pada gagasan penjelasnya pada kutipan teks berikut ini. Sebelah kiri merupakan gagasan pokok dan sebelah kanan merupakan gagasan penjelas. Apabila dilihat dari letak gagasan pokoknya, sebuah paragraf dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu paragraf deduksi, paragraf induksi, paragraf campuran, dan yang keempat, paragraf naratif dan deskriptif. Pada pelajaran ini, kalian hanya akan mempelajari tentang paragraf deduksi dan paragraf induksi. Paragraf deduksi adalah paragraf yang letak gagasan utamanya di awal paragraf, sedangkan paragraf induksi adalah paragraf yang letak gagasan utamanya pada akhir paragraf. Pada contoh teks di atas, gagasan utama atau gagasan pokoknya terletak pada awal kalimat atau disebut dengan paragraf deduksi. Kemudian yang terakhir yaitu menyusun teks laporan hasil observasi. Yang pertama, syarat atau kriteria teks laporan hasil observasi yang ideal. Yang pertama, memiliki susunan struktur teks yang urut dan lengkap. Yang kedua, dalam struktur teks tidak memiliki kesimpulan atau penutup. Yang ketiga, di dalam teks tidak ada opini dari penulis, atau teks laporan hasil observasi harus benar-benar berdasarkan fakta di lapangan. Dan yang keempat, teks menjelaskan sebuah informasi yang benar adanya, atau itu tadi, sesuai fakta. Dan yang kedua, langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Yang pertama, tentukanlah objek yang akan kamu amati. Yang kedua, susunlah jadwal observasi yang akan kamu lakukan. Yang ketiga, lakukanlah observasi terhadap objek tersebut dengan menyiapkan pertanyaan atau poin-poin pengamatan terlebih dahulu. Yang keempat, catatlah hasil observasi kamu. Bila memungkinkan, ambil foto dan videokan observasimu. Yang kelima, susunlah teks hasil observasi dengan memperhatikan ketepatan isi, struktur, dan kaidah kebahasaannya.
Presentasikan teks laporan hasil observasimu di hadapan teman-temanmu. Berilah tanggapan, kritik, atau saran terhadap teks laporan hasil observasi yang disajikan temanmu. Publikasikan teks laporan hasil observasimu di majalah dinding, majalah sekolah, blog, atau di media cetak. Nah, sekian yang dapat Bapak sampaikan. Sekarang tugas kalian adalah mencari atau membuat teks laporan hasil observasi. Kemudian, kumpulkan pada guru pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia masing-masing, seperti yang sudah dipaparkan di atas. Masing-masing guru pengampu Bahasa Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.